Sakit. Pulang saja ya Pak Ucok ya. Sakit. Ada kuis ini untuk penumpang. Nggih, sakit mungkin. Hah? Pengen makan sih Jogja ini. Ketua, kita mulai kuis yang hari ini. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para penumpang bis ALS Nopin 294 yang siang hari ini melakukan perjalanan dari kota Yogyakarta berhati nyaman menuju kota Medan. Siang hari ini saya bersama dengan Bapak Ketua host fenomenal tahun 2021 dari ALS Yogyakarta. Kami akan mengadakan kuis on the bus gratis, tidak dipungut biaya. Persembahan dari Kedai Jam Indonesia. Kedai Jam Tangan ini milik Rabani, garansi 1 tahun untuk mandi di sungai atau menyelam di sungai. Kolam renang nggak mungkin mati, tapi jangan lama-lama menyelamnya. Nanti yang mati yang nyelam. Oke. Okay. Yang kedua dan ketiga, hadiah bingkisan berkat di jalan. Oke. Okay. Jadi Pak Ketua, langsung saja kita mulai. Karena gini Ketua, ini sewa kali ini paten sekali Ketua. Mau kemana ini Mas? Sidempuan. Satu lagi Mas. Langsung dibuka Mas. Nah, nomor berapa keluar? Ya, nomor berapa yang keluar? Ini sesuai nomor tempat duduk. Tempat duduknya. Oh, kalau pas itu gitu ya. Iya. Sesuai nomor tempat duduk, tiketnya masing-masing. 13. Nomor berapa? 13. 13 ada? Nomor tiket 13. Tiket 13. Ada enggak? Masih nomor berapa? Enggak. Oh, 14. 13 enggak ada ketua. Kosong. Ambil lagi. Siapa yang dapat dalam bis? Ada 16. Wah, ibunya ini ketua. Ini untuk nanti habis kita berangkat ke jalan. Ini sesuai undian ibu itu mau kemana bu? Mau ke Cirebon. Oh, Cirebon. 16 dapat bingkisan bekal di jalan. Tapi ada pertanyaan dari Pak Ketua. Tolong sebutkan 5 buah yang belakangnya pakai huruf K. Contohnya salak. Oke, jadi nama buah yang terakhirnya pakai huruf K. Contohnya salak. 5 aja. Becak, kampak. Bukan juga. Dua buahan. Yang pakai huruf K. Belakangnya contohnya salak. Jeruk. Ya, boleh. Ya. Kurang 3. 5. Ayo Ibu, cepat Ibu. 4. Kurang 3. 3. Ada yang boleh bantu ini? Hurufnya terakhir K pokoknya. K. 4. Cepedak. Kurang 2. 3. 2. 1. Aduh ketua enggak bisa ketua. Ketua bisa? Bisa. Apa ketua? Baru dapatkan anak. Ya. Yang 2 pepaya busuk. Mangga busuk. Oke. Kan pakai huruf K. Oh iya. Nah, ini walaupun salah dapat bingkisan. Tetap dapat bingkisan untuk bekal di jalan. Tolong ambil satu lagi Bu untuk kawannya. Nomor berapa yang keluar? Nomor berapa Ibu? 11. Nomor 11? 11 ada. Nah, ini Mbak ini. Oh, Bapak ini, Mbak ini. Nomor mana Pak? Sidempuan. Satu keluarga ini, Pak? Iya. Waduh. Punya keluarga, Pak? Sudah punya anak? Oh, ini. Nah, ini cewek undian, bapaknya nomor 11 dapat bingkisan dari Pak Ketua, tapi ada pertanyaan dari Pak Ketua. Ngasih makan anak itu kewajiban, ngamal, atau hak? Ngasih makan kepada anak itu kewajiban, ngamal, atau hak? Kewajiban. Boleh dibantu? Apa, Ibu? Kewajiban. Kewajiban. Boleh dibantu? Kewajiban. Siapa lagi yang jawab? Kewajiban? Iya. Kewajiban, Ibu? Iya, kewajiban. Salah. Oh, iya. Kurang tepat, Pak. Kurang tepat, Ketua. Yang betul apa, Ketua? Yang betul, hak. Kalau kasih makan, kasih kewajiban, nggak mau buka mulut. Tapi kalau hak, buka mulut, kasih makan. Nah, ya kan? Betul kan, Bu? Ya, nggak. Hak, kan buka mulut, kasih makan. Kalau kewajiban, mungkin cuma diam aja. Nah, ini walaupun saya dapat bingkisan. Tetap dapat bingkisan. Jadi, hak ya. Bukan kewajiban. Nah, ini yang diundian untuk dan tangan yang utama ini, Pak. Ketua bocor masalahnya ini. Apa itu?
telur kampung dulu. Jam tangan ini aja utama nih. Ini sekarang jadi telur kota, Ibu. Nomor berapa? Nomor berapa, Pak? Bintang 9. 9 ada? Enggak ada. Penumpang Pak Juraimi, ambil lagi. Sampai yang dapat dalam. Sampai yang dapat. Pakai itu, Pak. Yang dapat dalam bis. Ini buang aja. Buang aja. Pakai, Pak. Enggak. Nomor berapa, Pak? Nomor berapa, Pak? Dapat 12. Lah, mbaknya. Oh, curang ini, Ketua. Curang ini main mata lagi. Main mata ini kayaknya. Ambilkan nomor 12. Enggak pas ini. Pas ya ini, Ketua ya. Tapi kasih pertanyaan yang sulit, Ketua. Dibelasoke. Dibelasoke ya, Bu ya. Nah, ini sesuai Mbak Edgar mana, Pak? Sidempuan, satu keluarga ini. Hadiahnya jam tangan sesuai untuk cewek enggak, Ketua? Cewek pas. Wah, ini. Pas sekali. Mantap. Ini sesuai dia nomor 12 dapat jam tangan. Tapi ada pertanyaan dari Pak Ketua. Ini pertanyaan mudah aja dari Pak Pening-Pening. Oh iya iya. Barang apa kalau mau digunakan dipecah dulu? Oke. Ya. Mudah saja ini. Barang mentah. Kalau mau digunakan dipecah dulu. Telur, barang. Benda apa kalau digunakan kalau mau digunakan dipecah dulu. Tuh. 5 4 3 2 1 Ini lo, tak pegang-pegang ini lo. Ya kan sering masak nasi goreng enggak? Dikasih tuh enggak dilihat. Yang itu telur. Itu mau digunakan dipecah dulu. Nah, ini walaupun salah dapat bingkisan. Tetap dapat bingkisan. Oke. Mbak, ini kalau nyalain nanti ditarik plastiknya dulu. Ini dikeluarin dulu, Kak, jam tangannya. Ini ada putihnya atau Pak ini ditarik dulu baru ditekan nanti ya. Biar nyala. Oke ya. Dan sampaikan terima kasih kepada Kedai Jam Indonesia. Terima kasih kepada Kedai Jam Indonesia. Oke, terima kasih. Dan Pak Ketua, kita akhiri kuis yang hari ini. Kita doakan seluruh penumpang dan kru bis ALS Novi 294 semoga diberikan kelancaran dan keselamatan sampai di kota tujuan. Amin. Amin. Dan Pak Ketua, ya. Kita turun. Ya. Ya. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati. Nyaman. Horas. Horas. Matikan, ayo kita turun. Dimatikan, ngedrop. Ayo naik, Pak. Naik, Pak. Naik, Pak. Ayo, Pak. Penumpang dari Karanguni ya, Pak? Iya, iya, betul. Iya, iya. Nanti kena ke Cekspur. Penting mana? Belum. Besok dibuat bangku kenek gitu ya. Kenek sama undian. Bangku kenek sama bangku sopir. Besok bangku sopir sama kenek. Ya, kalau keluar bangku kenek, kenek dapat hadiah. Dapat hadiah. Oke. Bangku sopir, sopir dapat hadiah. Oh, betul itu. Usul kamu bagus. Iya. Besok masuk itu bangku kenek sama bangku sopir. Lah kok turun Mas Ajis? Nah, katanya ngikut. Di sana kita ini nanti ya, Bu. Oh, pulang, Mas. Kalian? Kalian kita? Ini ada Mas Didi ya, ini yang mau bareng ke Riau atau Medan nanti? Medan. Medan. Batam. Mau, Pak? Enggak bener, enggak? Serius ini? Mana, Pak? Oh, ikut 294. Sudah menang, menunggu kita tadi itu. Oh ya, hati-hati ya. Semoga lancar, selamat. Ini beruntung ini namanya. Usul kawanmu. Usul kawanmu saat lima. Kita bisa cari bangku kenaik sama bangku sopir. Kalau kita keluar, bangku sopir dapat hadiah. Ya, cocok. Enggak cuma penumpang ya kan? Iya. Kasih ke Bang Unco aja. Untuk kenangan-kenangan cincunya. Kenal-kenalan. Bang Joshua dapat salam tempel dari Bang Ucok. Apa para family, tapi ada tempat ada di Pak Tua. Nanti aja jam tangan tadi datang untuk Pak Tua. Sedikit pangkalnya, yang habis ujungnya. Sedikit pangkalnya. Digigit pangkalnya, yang habis ujungnya. Sudah dipegang Pak Tua. Iya ya. Cuma mudah aja, nggak seperti penonton tadi kan umit-umit. Ini mudah aja, digigit pangkalnya yang habis ujungnya. Hitung, hitung. Apa itu ya? 5
4, 3. Ini lebak ke dalam mana? 2, 1. Ini bibit kan habis duduknya. Kok ini rumah oh, tangga? Ini mau terima aja. Kan udah dipegang loh, kok gak bisa jawab. Oke. Ya. Hati-hati Bang Ujo. Semoga besok dari Medan tip juga lagi menggantikan. Allah. Jumpa ya. Pak Ketua lagi. Bangku kena sama bangku. Sopir. Kalau sopirnya udah dapat jadi tinggal bangku kena. Aman. Oke Mas. Ya. Selamat ini. Ya, ya. Gitu ya Pak Ujo ya. Hati-hati. Lancar selamat. Ya. Jumpa lagi. Nitip Mas aja sama Mas Didi ya. Ya, itu kewa ya. Mucafir yang itu. Apa kata? Kewa mucafir. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bis ALS Nopin 294 diberangkatkan menuju kota Medan. Semoga lancar selamat sampai di kota tujuan. Kita aminkan dulu ya teman-teman ya. Amin. Terima kasih.